Cara pasang pada setelan tail produk kopling, yaitu kita paskan dulu seperti ini, lalu kita lihat di tail ini ada tanda X. Ini bisa teman-teman lihat, ini ada tanda X. Kemudian kita luruskan bagian tail yang bawah seperti ini. Kita luruskan top ini berada di jalur X atau lurus. Jangan seperti ini. Ini terlalu atas ataupun terlalu ke bawah. Karena jika seperti ini, maka ketika kita mengoper gigi, gigi akan sulit untuk masuk dan bisa tidak masuk juga. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat di sini pasti ada tanda X, kemudian di sini ada titik di garis. Jika persneling ini masih bawaan, pastinya ada garis, dan kemudian di ini ada titik dua tombol ini. Nah, kita luruskan saja ke titik yang ada di selan gigi bawah. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.